seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pak Tamer Rapos, salah satu channel gudangnya tutorial bangunan. Oke pemirsa semuanya, jumpa kembali di video kali ini. Saya akan membagikan cara atau teknik melubangi keramik tempat keran, meja dapur, dinding kamar mandi, dan tempat keran lainnya, dan bisa juga dipraktekkan pada semua jenis keramik atau granit tanpa mesin bor. Untuk selanjutnya, setelah kedua sisi dari sok drat keran ke garis pinggiran keramik sudah diukur, kemudian kasih tanda di bagian posisi keramik yang mau dilubangi. Pakai mal atau gunakan sok drat yang sama dengan yang di dinding untuk memberi tanda bulatan. Dan untuk teknik selanjutnya, gerenda dengan pelan-pelan di bagian tengah dari bulatan tersebut, dan usahakan jangan sampai terkena garisan pada bulatannya, hanya menghilangkan kulit keramik bagian atasnya. Jadi teman-teman bisa lihat kira-kira seperti ini. Dan untuk teknik selanjutnya, sekarang saya akan menggerenda bagian belakang keramiknya dan pada posisi yang sama persis dengan yang tadi. Cuman bedanya kalau untuk yang bagian belakang agak melebar kurang lebih ditambahin 2 cm dari garis bulatan yang di atas. Jadi gerenda perlahan-lahan saja hingga bagian tengahnya tembus atau terlihat sedikit lubangnya. Kemudian balik lagi keramiknya, dan untuk selanjutnya gunakan alat lot tembak atau teman-teman bisa menggunakan paku atau palu kecil, ketuk-ketuk dari tengah dengan perlahan-lahan dulu hingga sampai mal garisannya. Dan mungkin pemirsa semuanya, khususnya dari teman-teman bangunan, ketika pada saat tahap percobaan, jika Anda nanti belum bisa dalam satu kali, saya kasih semangat dan jangan menyerah, karena memang yang dilihat mudah kadang belum tentu mudah pada saat dipraktekannya. Oleh karena itu, termasuk saya pribadi dan juga senior-senior saya semuanya, sebelumnya semua pasti juga pernah mengalami tahap belajar juga. Jadi kita gagal dalam satu kali nggak ada masalah, intinya kita semua tahap belajar dan berbagi pengalaman juga. Dan seperti biasa, bantu channel kami biar berguna bagi orang lain juga ya, dengan cara tekan like serta subscribe di bawah video yang berwarna merah. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar setiap ada video baru dari kami, Anda mendapatkan notifikasinya. Dan bagi pemirsa yang baru gabung, boleh ditonton juga video-video di channel YouTube kami yang sebelumnya, tutorial atau cara pasang serta cara membuat berbagai macam seputar bangunan. Mohon doa dan dukungan Anda. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video dari kami. Untuk yang sudah like dan subscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga selalu diberi rezeki dan umur yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke pemirsa dan teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Tetap jaga kesehatan, selalu berhati-hati dalam bekerja. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.